diterapkan dengan baik. Pasalnya penggunaan teknologi informasi sangat penting agar lebih transparan serta mudah diakses oleh publik. Uji coba dilakukan untuk mengetahui kendala yang mungkin muncul saat sistem digunakan. Aplikasi sistem informasi rekapitulasi atau Sirekap diharapkan dapat menghemat anggaran serta dapat mempersingkat waktu rekapitulasi suara. Yang dilakukan oleh KPRI untuk menguji sistem informasi rekapitulasi di mana teknologi ini baru untuk dari foto image menjadi angka digital. Nah, adapun nanti akan dilakukan atau diterapkan pada pilkada serentak 2020 atau tidak, atau barangkali diterapkan untuk sebagian kabupaten kota, itu nanti kewenangan di KPRI. KPU akan terus memberikan sosialisasi serta informasi terkait aplikasi Sirekap. Jika memungkinkan, aplikasi Sirekap akan diterapkan di dua daerah yang akan melakukan pemilihan kepala daerah. Rezitia Prasaja, Bandung TV.